Di Sumba, pemirsa, kampung adat Ubu Bewi di Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat ludes dilalap api. Kebakaran kampung adat ini erat kaitannya dengan ritual pajura dan pasola itu. Tiga rumah adat di kampung dan situs adat Ubu Bewi Wanokaka, Sumba Barat ludes terbakar. Video amatir yang dibagikan sejumlah warga di jejaring media sosial menunjukkan api dengan cepat melahap rumah adat yang dominan berbahan kayu dan ilalang itu. Kampung adat yang berusia ratusan tahun ini yang juga sangat erat kaitannya dengan ritual adat pajura dan pasola itu jadi debu tidak lebih dari 2 jam. Adapun sumber api yang menyebabkan terjadinya kebakaran ini belum bisa dipastikan. Dugaan berasal dari salah satu tungku dari 3 rumah adat yang memang bersisian itu. Kampung yang terletak di atas bukit jauh dari sumber air juga kota kabupaten itu tidak terselamatkan. Bahkan Wakil Bupati Sumba Barat Marten Ngailutoni yang dihubungi via telepon selulernya menyatakan benda-benda adat yang biasa dipakai ritual dalam kepercayaan Marapu juga ludes terbakar. Warga penghuni kampung hingga kini disebutkan Wakil Bupati masih dalam kondisi trauma. Kampung ini secara turun-temurun digunakan sebagai kampung utama untuk menentukan saat pajura dan pasola. Adapun pajura dan pasola adalah upacara atau tradisi saling duel antara lelaki Wanokaka, yakni menggunakan tangan dengan balutan jerami di pinggir pantai saat malam hari, dan pasola adalah duel adu ketepatan membidik lawan dengan lembing tumpul dari kayu, sembari memacu kuda di pesisir pantai dan juga di lapangan rumput terbuka. Dari Pulau Sumba, Dion Umbanalodu, Tim iNews melaporkan.